Oke teman-teman, kita sekarang sedang melakukan pembongkaran timing bel L300 ya. Untuk kilometernya sudah di 121.000. Kemudian ini terjadi kebocoran di seal askruk ya. Yang ini seal askruknya bocor. Untuk kondisi timing bel yang besar, dia sudah mulai ada keretakan ya. Ini yang kecil juga sudah ada retak-retak. Terus untuk spare part yang diganti, ini ada tensioner timing bel besar, terus tensioner timing bel kecil ya. Terus seal-sealnya kita ganti 4 biji ya. Terus ada timing bel besar ya. Terus ada timing bel kecil. Dan kita ganti kabel gas ya, karena kabel gas yang lama sudah seret.